ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk di lampu putih, kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Kalau selama ini diri berhias segar, emas intan permata bermandi cahaya. Tetapi kali ini di dalam kuburan, gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terpujurlah sendirian, diri terbungkus kain kapan. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah, jadi santapan cacing tanah, sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Dari kamar yang indah, kasur empuk di lampu putih, kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Kalau selama ini diri berhias segar, emas intan permata bermandi cahaya. Tetapi kali ini di dalam kuburan, gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah kendirian, terpujurlah sendirian,
sendirian, diri terbungkus kain kafan. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah, jadi santapan cacing tanah, sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Dari kamar yang indah, kasur empuk di lampu putih, ini harus berpindah menjelang.